Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta sekalian. Selamat datang di acara webinar Peranan Growth Hormon dan Tantangan Tata Laksana pada Anak Perawakan Pendek yang diselenggarakan oleh Divisi Endokrinologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Perkenalkan, saya Catherine Fedora sebagai MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam forum seminar online ini. Sebelum kita memulai acara, marilah kita buka acara dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Susunan acara webinar pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan dan sambutan, kemudian dilanjutkan dengan materi etika kedokteran, lalu masuk ke materi utama yaitu yang pertama dengan judul peran growth hormon pada anak small for gestational age, kemudian materi kedua yaitu tata laksana anak pendek dengan sindromik, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, kemudian penutupan. Baik. Pertama, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Sutomo Surabaya kepada yang kami hormati Dr. Dr. Muhammad Faizi, spesialis anak konsultan kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kasih sayangnya nikmat usia dan kesehatan sehingga kita bisa melakukan acara webinar kali ini dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya pada seluruh peserta teman-teman sejawat baik uh, dari general practitioner Dr. umum maupun teman-teman spesialis Anak yang ikut bergabung pada acara pagi ini, uh, ini sepertinya acara rutin dari divisi endokrin anak dan saya mengucapkan terima kasih apresiasi pada divisi ketuanya Dr. Nurahma ya atas uh, aktifnya bagian dari tugas pokok uh, departemen karena kita mempunyai tugas pokok yang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, ya ini bisa dimasukkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, ya tentu sesama profesi kedokteran dan diharapkan nanti dengan mengikuti seminar ini kita dapat meningkatkan kompetensi paling tidak dari skill knowledge kita lebih menjadi tahu tentang apa itu indikasi grup hormon bagaimana penggunaannya uh, dan juga terima kasih pada panitia yang telah mengorganisir kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik juga terima kasih pada mitra yang telah mensupport acara ini dari uh, Produk saya sendiri. Ya. Terima kasih atas partisipasinya, walaupun kita uh, selalu menghindari konflik of interest, jadi tidak menyebutkan produknya. Terima kasih atas supportnya pada kegiatan ilmiah ini. Itu saja saya pikir. Uh, baiknya acara ini kita buka dan baca bismillahirrahmanirrahim acara ini pengantaran dibuka. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada NC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Faizi atas sambutan yang telah diberikan. Semoga acara pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, sebelum masuk ke materi, saya mengingatkan untuk para peserta, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah di-share di kolom chat. Dan demi kelancaran acara, semua peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Baik, sebelum kita mulai ke materi pertama, mungkin bisa foto bersama terlebih dahulu untuk para peserta dan panitia, dimohon untuk menyalakan kamera, dan untuk teman-teman panitia minta tolong untuk didokumentasikan. Untuk teman-teman panitia, apa sudah siap? Baik, bisa dicoba on cam ya untuk para peserta sekalian. Dari halaman pertama, halaman kedua. halaman ketiga. Baik, terima Masih termut, termut. Masih termute. Tidak terdengar, Catherine. Yang dokter. Selanjutnya langsung saja kita mendengarkan materi pertama, yaitu etika kedokteran yang dibawakan oleh Dr. Yuni Hisbia, spesialis anak, magister manajemen rumah sakit. Dr. Yuni adalah dokter spesialis anak lulusan Universitas Erlangga yang saat ini sedang melanjutkan studi S3 di Universitas Erlangga sekaligus sebagai staf divisi endokrinologi RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Kepada Dr. Yuni, dipersilahkan. Ya, terima kasih, Dr. Catherine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah jelas? Waalaikumsalam Jel -jel. warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, dokter. Ya, Mbak Nuon. Uh, <kuh> selamat datang kepada para peserta, teman sejawat semua. Alhamdulillah pagi ini bisa bertemu dan diadakan oleh bagaimana yang diajukan oleh ID dan IDAI bahwa setiap seminar atau simposium maka kita akan mengingatkan kembali tentang etika kedokteran supaya teman sejawat bisa melaksanakan etika ini dalam praktek sehari-hari untuk topik kali ini izinkan saya membawakan tema etika kedokteran dengan judul atau fokus pada topik konsul dan rujukan mohon panitia untuk membantu saya slide share Bisa dibantu slide nya Ya, sambil menunggu panitia untuk slide send, bisa saya bacakan untuk menunjukkan untuk topik konsul dan rujukan ini, seorang dokter wajib untuk bersikap tulus ikhlas dan menggunakan semua keilmuan yang dimiliki ataupun keterampilannya untuk kepentingan pasien yang ketika ia tidak mampu untuk melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan dan demi kepentingan terbaik pasien atas persetujuan pasien atau keluarganya, maka dokter tersebut wajib untuk berkonsultasi Penghujung pasien kepada dokter lain yang memiliki keahlian untuk itu, <tuh> ya, sudah terlihat di slide-nya, minta di slide Hai, next slide ya yeah. next slide Terima kasih Definisi konsultasi adalah upaya untuk meminta pendapat saran atau penasihat dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Sedangkan rawat bersama adalah bekerja dalam tim yang saling berkonsultasi tentang penyakit-penyakit yang diderita oleh satu pasien atas persetujuan pasien tersebut. Next slide. Dalam hal ini pihak konsulen harus lebih mampu, lebih ahli, atau mau menangani secara lebih baik dibandingkan dokter sebelumnya. Dan konsultasi dan rujukan selain karena keterbatasan penunjuk, ini juga ditujukan untuk untuk menghindari kemungkinan kesalahan dalam diagnosis, pengobatan maupun pelayanan medis yang dapat merugikan pasien, konsulen wajib untuk menjawab konsultasi secara tertulis dalam surat amplop tertutup ataupun dalam uh, dokumen rekam ini. Next slide, dokter khususnya spesialis seyogianya untuk membatasi praktek dalam spesialisasinya ketika menangani pasien dengan penyulit di mana e, kasus yang bukan penyakit tunggal dalam lingkup spesialisasinya tersebut dan dalam satu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan dokter wajib untuk menjelaskan kepada pasien dan keluarganya penjelasan yang terbaru e, hubungan pasien dokter termasuk adanya perbedaan antara rawat bersama ataupun alih rawat Apabila dokter bekerja di daerah terpencil, konsultasi dengan konsulen dapat dilakukan dengan uh, teknologi yang sudah tersedia, misalnya telepon, SMS, WA, telemedicine maupun sarana medsos lainnya. Next slide. Dalam hal ini ada contoh pelanggaran etika pasal 14 tentang topik konsul dan pengujuk, di mana uh, <tuh> dokter hanya pengujuk pada dokter lain secara lisan pada orang tua pasien tanpa uh, surat yang tertulis kemudian uh, bisa juga bentuk pelanggarannya adalah tidak merujuk pasien yang sudah di luar kompetensinya dan yang ketiga adalah tidak menjawab konsultasi secara tertulis kepada dokter penunjuk bahkan uh, ketika pasien itu terus menjadi pasiennya kemudian yang keempat adalah menulis surat penunjukan dengan tulisan yang tidak terbaca atau tidak jelas dalam menerangkan kondisi pasien. Ini adalah contoh-contoh di mana tindakan dokter tersebut merupakan e, suatu pelanggaran etika di Pasal 14. Demikian next slide. Ya. Demikian penyegaran etika kedokteran kali ini semoga dapat diamalkan dalam kegiatan praktek kedokteran yang kita jalankan e, dalam setiap harinya. Selamat mengikuti seminar atau simposium. Semoga bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan Anda dalam menjalankan praktek kedokteran. Terima kasih. Terima kasih banyak atas uh, pemaparan materinya Dokter Yuni mengingatkan kita kembali terkait kompetensi dan uh, merujuk nih ya, Dokter. Baik. Selanjutnya bisa langsung kita masuk ke materi utama yaitu materi pertama peran growth hormon pada anak small for gestational age yang dibawakan oleh Dokter Dokter Muhammad Faizi spesialis anak konsultan. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV singkat Dr. Faizi. Dr. Faizi adalah dokter spesialis anak konsultan endokrin dan metabolik dengan pengalaman fellowship pediatric Endokrinologi di Kobe pada tahun 2004 dan fellowship pediatric Endokrinologi KK Hospital Singapura pada tahun 2008. Saat ini, Dr. Faizi diamanahi sebagai Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Sutomo Surabaya sekaligus sebagai Ketua UKK Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Baik, langsung saja kepada Dr. Faizi, dipersilakan. Terima kasih, Fedora, atas perkenalkannya, perkenalannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sejauh sekalian saya lihat uh, yang datang cukup banyak. Ada yang konsultan juga di bidang endokrin. Saya tidak bermaksud menggurui bapak ibu sekalian. Hanya hanya berbagi saja. Saya share slide ya. Uh, sudah kelihatan ya. Sampun dokter. Ya terima kasih panitia memberikan izin saya untuk sharing tentang peranan hormon pada anak uh, yang lahir dengan atau sebagai SGA atau kecil masa kehamilan. Jadi, sebagian besar materi saya ini, saya ambil dari update date ya, tentang peranan growth hormone pada anak-anak uh, yang lahir dengan SGA. Jadi, yang saya tidak sebut kepustakaannya, saya ambil dari sini. Ya, Definisinya, SGA itu apabila berat atau panjang lahir seorang anak kurang dari minus dua standar deviasi menurut umur gestasinya. <tuh> Kalau kita melihat kita karena membicarakan tentang konsep standar deviasi, jadi kita kembali pada basic konsep ada yang namanya bell curve itu adalah gambaran distribusi normal apapun ya. Jadi ini secara statistik ya. Kalau secara acak distribusi normalnya itu kira-kira demikian. Jadi nanti yang pinter matematika bisa menjelaskan bahwa dalam populasi itu bisa dibagi ekstrim kanan, makin ke kanan, ini makin ekstrim. Dikatakan kalau misalnya ukuran tinggi di atas 97 persentil itu tinggi. Kalau di bawah kurang atau 3 persentil ke bawah itu adalah rendah. Yang lainnya di luar itu dianggap normal. Ya, itu adalah konsep dasarnya. Ya. Secara uh, epidemiologi bayi-bayi uh, yang lahir itu uh, sekitar 2,3 hingga 10% itu dilahirkan dalam keadaan kecil masa kehamilan atau SGA ya 90% di antaranya dia akan catch up atau mengalami tumbuh kejar ya ke arah normal ya jadi dia bisa mengejar kekurangan pertumbuhannya selama di dalam masa kandungannya dan sekitar 10 sampai 15% dia akan tetap menjadi dewasa pendek ya hingga mencapai usia dewasa kalau kita memahami konsep eh, SGA atau kecil masa kehamilan ya yakni eh, dia termasuk kecil kurang dari 2 SD kalau di dalam rentang minus 2 SD sampai plus 2 SD itu dinamakan sesuai masa kehamilan atau appropriate for gestational age kalau beratnya atau panjangnya di atas dua SD itu namanya besar masa kamilan. Kalau di bawah atau minus 2 SD ke bawah itu masa kecil masa kamilan. Kita lihat di sini bahwa ini ada garis putus-putus ya yang agak panjang, putus-putus tapi -putus panjang. Ini kalau dia lahir ya dimanapun lahir di sini di sini ya ini dia karena beratnya atau panjangnya ya di bawah kurang dari 2 SD dia termasuk small for gestational age ya atau kecil masa kehamilan tetapi kita lihat bahwa kurva ini sejajar sumbuh dari kurva normal ya normal dalam artian statistik ya umumnya ya norm itu umumnya ya jadi dia SGA tetapi tidak IUGR tidak mengalami intrauterine growth restriction ya sedangkan yang tidak terputus ini karena dia nanti lahir di bawah tetapi kita lihat dia sumbunya menjauhi sumbu utama ya berarti dia kecil masa kehamilan atau small for gestational age dan mengalami restriksi beda lagi dengan yang titik-titik kecil ini ya dia normal masuk appropriate appropriate for gestational age atau sesuai masa kehamilan tetapi dari kurva ini dia mengalami pelandaian ya menjauhi sumbu kurva ya berarti dia tidak SGA ya Jin, agar, ya sesuai masa kehamilan tetapi dia sebenarnya mengalami IUGR. Ya. Ya, berarti dari gambar tadi kita bisa memahami bahwa tidak apanya? tidak sama antara SGA dan IUGR itu, ya. SGA itu Biasanya diagnosis dibuat setelah lahir. Ya. Sedangkan IUGR, ini biasanya eh, itu adalah penegakan diagnosis di dalam kandungan, selama kandungan. Biasanya teman-teman dari opcin mengetahui kalau dia kontrol rutin, dia akan melakukan USG, mengukur, memperkirakan janin atau panjang janinnya, dan dia akan memper, apa, menyesuaikan dengan kurva intrauterin, maka sebenarnya bisa dideteksi uh, sebelum kelahiran. Ya. Jadi, IUGR ini, penegakannya uh, prenatal dan harus bisa dibuktikan bahwa ada pathological proses yang menghambat proses pertumbuhannya, sehingga sesuai dengan potensi yang diinginkan ya jadi uh, janin mengalami restriksi jadi harus bisa dibuktin ada evidence ada intrauterine group restriction ya dan tidak semua IUGR tadi itu akan lahir sebagai SGA ya itu tadi yang gambar yang titik-titik uh, kecil tadi Nah, bagaimana kita melihat SGA dengan body proporsional, ya, proporsi bodinya itu ya, proporsi, ya. sebagian 1,6 SGA itu adalah SGA weight. SGA weight ini yang mengalami restriksi biasanya uh, hanya berat badannya. Ya ini bisa terjadi misalnya pada malnutrisi ibunya ke kekurangan nutrisi pada Trimester-trimester terakhir, ya, trimester ketiga, ya, ini yang namanya asimetrik baby biasanya, ya. Nah, ini paling bagus, kecap grupnya, ya, karena dia hanya mengalami restriksi pada uh, akhir dari masa kehamilan, sedangkan SGA leng ya, panjangnya itu sekitar uh, kejadiannya prevalensinya 2,4% itu bisa terjadi karena growth restriksi pada mid gestasi ya trimester 2 itu catch up grupnya ya masih di bawah yang SGAW ya ada yang simetrik ya kalau ini tadi kepalanya besar biasanya yang weightnya ya kepalanya besar kalau ini kepalanya kecil juga badannya juga kecil biasanya restriksinya sudah terjadi sejak awal kehamilan ya ini terutama pada sindrom sindrom ya contohnya silver uh, silver lasso sindrom ya biasanya kecap grupnya juga kurang bagus ya nah, kita juga uh, harus mengetahui kurva ya kurva grup kurva sesuai kehamilannya ya ini yang kanan ini saya ambil dari update ini di uh, tentang Group growth curve ya pada bayi-bayi sesuai masa kehamilannya tetapi dari Amerika. Yang nasional ada, nasional ada di tahun 2016 ya oleh sejawat kita dari UGM ya. Dr. Aksari. Jadi kalau sudah ada kurva nasional ya kita bisa menggunakan kurva nasional apa saja yang bisa menyebabkan SGA jadi faktor ibu, faktor plasenta ya misalnya infeksi, nutrisi kurang ini juga ya plasentanya kurang bagus ya faktor janinnya sendiri misalnya genetik abnormality ya kelainan kromosom ya metabolic problem atau multiple gestasi ya kalau bayi-bayi gemeli, triplet atau Kapan itu ada bayi kembar lima, ya karena berdesak-desaan, jadi dia berebut, jadi lahirnya biasanya SGA, ya. Juga faktor demografik, misalnya tinggi orang tua, obstetric history, dan ras, ya. Bagaimana sih akhir? Uh, anak-anak yang SGA ada penelitian di Belanda ya tahun 1985 itu dikatakan anak-anak yang lahir normal wanita itu rata tingginya melebihi dari anak yang SGA. Jadi SGA selisihnya sekitar ya hampir 22 cm. Ini tanpa terapi ya. Jadi perjalanan alamiahnya begini nih kalau tanpa intervensi bagaimana fisiologi hormon pertumbuhan selama janin. Apabila janin mengalami restriksi, ya, maka dia akan berkompensasi terjadi hipersekresi grup hormon. Ya. Namun juga dia kadar insulin, AGF1, AGF2, ajfbb ICF 3 juga turun dan terjadi peningkatan AGFBP1 growth hormon levelnya. Dan ini akan menyebabkan grup hormon resisten ya, resistensi dari ya setelah uh, post postnatal uh, kelahiran anak-anak yang SGA ini SGA ini ya pada tahun pertama uh, yang preterm itu memang pertumbuhannya lebih cepat daripada yang full term SGA ya biasanya dia bisa catch up dalam waktu dalam usia 2 tahun pertama atau paling tidak sampai 4 tahun sebagian kecil anak-anak preterm SGA ini akan tetap catch up ya setelah dua tahun ya tapi kecil sekali ya uh, hampir sampai dua sampai empat tahun uh juga terdapat laporan bahwa anak-anak wanita yang lahir sebagai SGA itu onset pubertas dan menarkenya itu lima tahun eh maaf lima bulan lebih awal ya daripada anak-anak yang tanpa SGA ya padahal eh, percepatan ini juga akan menurunkan potensi tingginya ya sehingga mengurangi potensi tingginya tinggi dewasanya. Anak-anak yang SGA yang tidak catch up ya itu sekitar 10% sampai 15%. Artinya setelah usia 2 tahun sampai 4 tahun itu tinggi badannya masih di bawah dua standar deviasi. Ya mekanismenya masih eh, ya kontroversi dan anak-anak ini juga jarang ya yang mengalami growth hormone defisiensi. Artinya memang eh, kalau diukur ya normal ya, tetapi terdapat penurunan sensitivitas dari growth hormone. Ya. Sehingga eh, kadar IGF-1 sama igf 3 nya itu lu sampai normal dan ini akan naik dengan terapi growth hormone ya. Nah, dan terapi growth hormone apabila dihentikan maka dia juga akan menurun juga. Jadi dia memang memerlukan kadar grup hormon yang supra -fisiologikal, ya, relatif. Ya. Ini adalah hubungan antara berat badan dengan kadar agf 1 Ya. Makin berat badannya makin oke, okay, lahirnya makin besar, maka agf 1 IGF-1 ini inilah yang sebenarnya true good hormon itu yang bekerja pada plate untuk merangsang pertumbuhannya ya ya koefisien korelasinya 0,7 ya banget ya. jadi uh, positif ya Bagaimana kadar good hormon sama ajn pada anak-anak yang SGA? ya good hormonnya lebih tinggi pada anak SGA dibandingkan yang sesuai masa kehamilan dan besar masa kehamilan. Tetapi kadar igf nya lebih rendah ya. Jadi artinya ini terjadi sebenarnya kurang sensitif ya hormonnya untuk merangsang IGF-nya. Jadi relatif eh, resisten ya pada anak-anak yang SGA. Kita juga mengenal ada namanya Barker hipotesis yang menyatakan, ya, jadi semua penyakit dewasa, ya, itu, atau yang disebut fetal onset, eh, uh, ada disease, ya, itu dimulai dari masa janin, ya, di dalam, eh, uh, kandungan, ya, nah, beliau mengamati pasien-pasien yang banyak, uh, mati mendadak, hipertensi, eh. Uh, Metabolik Sindrom itu pada anak-anak yang dulu lahirnya itu sebagai kecil masa kehamilan ya karena ada wabah atau kekurangan pangan ya di sana. Jadi ini saya ambil kalau ini dari PMC lama ya kalau ini ada yang review juga jadi anak-anak uh, yang jelek masa lingkungannya itu akan akan meningkatkan uh, metabolic metabolik disorders kemudian hari ya kardiometabolik disorders ya hipertensi metabolik sindrom dan sebagainya nah ini bisa diterangkan bahwa kondisi malnutrisi pada masa janin ya karena memang ibunya kurang ya Terus mungkin ada faktor maternal dan sebagainya, itu akan menyebabkan janin yang kurang uh, gizi. Ya, ini uh, akan terjadi namanya centrifed, uh, ya, jadi gene yang hemat ya, jadi akan dilakukan kompensasi oleh tubuh, ya terjadi gangguan liver, hiperlipidemi, penurunan massa dari beta sel pankreas, terjadi resistensi insulin dan juga uh, ginjalnya juga ya, vaskuler ginjal sehingga dia akan meningkatkan uh, kejadian hiperlipidemi, DM tipe 2, hipertensi dan akhirnya metabolic syndrome pada saat dewasanya. Ya, ini tentang konsekuensi lain daripada SGA. Ini uh, populasi studi di Swedia. Ini sampelnya besar sekali, 3 juta lebih. Ya, Mereka mendapatkan di ekstrapolasi bahwa diperkirakan di seluruh dunia itu terdapat 30 juta ya bayi-bayi uh, yang lahir SGA setiap tahunnya. Ya, dan ini akan meningkatkan risiko lahir mati maupun kematian pada neonatas dan men, yang menarik lagi juga anak-anak yang SGA dibandingkan yang non SGA dia eh, meningkat kematiannya sekitar dua setengah ya 2,58 ya kalau dibandingkan saudaranya itu 2,6. Oke, ya di samping tadi pendek ternyata juga demikian. Uh, tetapi kita juga bisa anak-anak uh, SGA ini kita bisa mengurangi ya dampak akibat itu dengan uh, memberikan intervensi. Ya. Bagaimana anak-anak SGA uh, peranan hormon ya? Di Amerika, oleh FDA direkomendasi anak-anak yang tidak catch up setelah 2 tahun dengan tinggi badan kurang dari 2 SD itu mendapatkan terapi hormon ya dengan dosis 0,48 mg per kilo per minggunya. Ya. Nah, di Amerika sendiri, dia lebih hati-hati jadi dia menunggu setelah 4 tahun apabila tinggi badannya kurang dari minus 2 SD diberikan grup hormon dengan dosis 0,24 mg per kilo per minggu. Dan konsensus International Society of Pediatric Endocrinology beserta Growth Hormone Research Society ini anak-anak yang tidak catch up ya kalau kurang dari dua tahun tingginya sudah minus dua setengah SD atau kurang atau kalau setelah empat tahun masih kurang dari min, eh, minus 2 SD diberikanlah gut hormon dengan dosis bervariasi ya dimulai dari 35 sampai 70 mikrogram per kilo per harinya. Ya. Bagaimana kita eh, nasional nasional kita juga punya pedoman eh, tetapi bagaimana algoritmenya, Jadi anak-anak yang lahir dengan SGA yang apabila eh, kita monitor jadi perlu pengukuran memang ya baik berat badan tinggi badannya apabila tidak catch up ya jadi dia tetap pendek ya kalau menurut kriteria Amerika dua tahun kalau kita mengacu pada Eropa kita bisa memulai empat tahun ya apabila dia pendek maka kita perlu mencari penyebabnya ya kalau tidak ada jadi kita lakukan terapi growth hormon ya apabila ada penyebab lainnya kita bisa melakukan terapi sesuai penyebabnya ya kalau normal artinya catch up ya jadi tidak pendek ya tanpa intervensi ini adalah pedoman yang kita bikin dari UKK Endokrin ya tahun 2017 tentang anak-anak dengan masa kehamilan. Ya. Ini halaman 11 ya, kalau kita di uh, internet ada, ya. kita di-upload sama teman-teman PPDS uh, Pediatri Surabaya. Jadi ini definisinya, diagnosisnya, jadi di bawah persentil sesuai grafik luktenku atau minus 2 SD menurut uh, usia kehamilan. Anak-anak ini yang tidak catch up, pada usia 2 tahun tinggi badannya kurang dua setengah dua SD atau tinggi mid parental di atas 1 SD ini tidak tumbuh kejar gitu kita rekomendasi untuk dilakukan terapi dengan dosis 0,035 ya sam per kilogram berat badan per hari sampai kapan sampai lempeng epifisis menutup ya jadi nanti akan kita hentikan apabila kecepatannya kurang 2 cm per 6 bulannya ya atau kurang dari 4 cm per 1 tahun ya. Bone age di atas 14 tahun untuk laki, perempuan dan 16 tahun untuk laki-laki. Ya, ini kriteria meng, uh, menghentikan terapi ya. Pemantauan rutin dan berkala ya, ini tentu seperti biasanya. Oke. Okay. Ini ada penelitian lain, yakni anak-anak, bagaimana anak-anak uh, SGA uh, di era terapi grup hormon ini, ya. Jadi kebanyakan memang catch up spontan, ya. Apabila dia tidak catch up, biasanya dia akan berisiko mendapatkan kardiovaskular dan metabolik uh, disorders, ya tetapi anak-anak yang kecap pun itu juga uh, tidak uh, berkurang ya jadi ya tetap ya uh, terapi growth hormon itu efektif untuk meningkatkan tinggi badannya jadi dia bisa mencapai uh, tinggi badan yang normal dan dia juga bisa mengurangi uh, metabolik komplikasi ya dan juga memperbaiki komposisi daripada tubuh. Ini ada penelitian yang diamati satu hingga tiga tahun pada anak-anak yang SGA dengan ini growth hormonnya cukup ya, SGA yang growth hormonnya cukup, dia uh, dengan terapi growth hormon, dia naik ya juga. Pada yang growth hormonnya kurang, juga dia naik. Pada yang Uh, idiopatik hormon defisiensi ya tapi dia ya juga naik jadi semuanya bisa naik dengan ketormon iya ini kita lihat juga uh, terapi ketormon pada anak-anak yang SGA jadi sebelum terapi terus diamati pada pertama kedua dan ketiga ya jadi Uh, dia naik ya jadi ini minus ya minus 2 SD dia uh, membaik juga. demikian juga kecepatannya ya kecepatannya memang pada waktu pengamatan pertama memang cepat sekali daripada tahun-tahun berikutnya ya jadi efeknya memang tambah tahun tambah menurun Ini konsensus di Amerika Latin, Ya, me merekomendasikan uh, mulai dua tahun terapinya, ini dosisnya ya. Oke. Okay. Uh, Faktor-faktor yang mempengaruhi dari kesuksesan atau bagaimana responnya terhadap hormon ini sangat tergantung pada usia. Jadi semakin dini semakin baik ya. Terap, apa responnya ya. Dan juga bagaimana tinggi pada saat mulai terapinya. Tergantung juga mid parental height ini dihitung dari tinggi badan orang tuanya dosisnya juga karena ada rentangnya makin tinggi makin responnya makin baik ya. Sindrom dan non sindrom yang sindrom ini lebih rendah ya responnya ya. Ya silver Russell syndrome ini hanya memberikan peningkatan 7 sampai 11 cm pada tinggi dewasanya ya bagaimana dengan keamanannya keamanan terapi keturunan pada SGA ini uh, tidak ada isu khusus ya sama saja dengan anak-anak yang tidak SGA ya cukup aman dan pada anak-anak SGA yang term baby itu memang sudah terjadi penurunan insulin sensitivitas jadi relatif uh, resisten ya sehingga Terapi growth hormon pada anak-anak ini akan meningkatkan resistensi, risiko resistensi insulin selama terapi. Kalau sudah dihentikan dia ya, enggak, dia kembali lagi. Jadi eh, evidence untuk eh, terapi ini masih ya terbatas ya. Jadi. jadi untuk apa namanya perlu pengamatan yang lebih jauh tentang bagaimana efek kort hormon pada metabolic outcome-nya ya. Ya, yang jelas memang pada pengamatan jangka, jangka pendek dia bisa memperbaiki body composition ya, cardiovascular profile ya, dia menurunkan fat mass, blood pressure, lipid ya. dan meningkatkan lean body mass ya dan juga terapi hormon ini akan meningkatkan atau memperbaiki quality of life. Kesimpulan, jadi anak-anak yang SGA yang tidak catch up ini akan menjadi dewasa yang pendek dan anak-anak yang pendek karena SGA ya bisa direkomendasikan untuk dilakukan terapi pertumbuhan. Terima kasih, demikian share sharing kami. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Dr. Fedora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sharing materinya kepada Dr. Faizi. Mohon izin saya rangkumkan sedikit, Gih, dokter. Jadi ternyata angka SGA ini sangat banyak ya dokter, lebih dari 30 juta bayi per tahun, yang mana kondisi ini meningkatkan morbiditas dan mortalitas anak, dan juga nantinya bisa meningkatkan resiko gangguan metabolik di kemudian hari. Nah, oleh karena itu, eh, penting untuk kita mengevaluasi pertumbuhan anak, dan juga mengetahui apa saja indikasi terapi Gordon pada anak dengan SGA. SGA. Seperti yang sudah dipaparkan oleh dokter Faizi sebelumnya bahwa berdasarkan pedoman IDAI, maka indikasi terapi hormon pertumbuhan adalah anak dengan KMA yang tidak catch up pada usia 2 tahun, disertai tinggi badan kurang dari minus 2,5 SD, tinggi mid parental lebih dari 1 SD, dan tidak ada kejar tumbuh atau kecepatan tumbuh kurang dari 0 SD dalam satu tahun terakhir. Baik, terima kasih banyak kepada dokter Faizi atas sharing materinya. Selanjutnya, izinkan saya lanjutkan ke materi kedua, nih Dokter. Baik, lanjutkan. Eh, langsung saja kita masuk ke materi kedua yaitu dengan judul tata laksana anak pendek dengan sindromik yang dibawakan oleh dr. dr. Nur spesialis anak konsultan. dr. Emma adalah dr. spesialis anak konsultan endokrin dan metabolik yang saat ini diamanahi sebagai ketua divisi endokrinologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Baik, langsung saja kepada dr. Emma dipersilahkan. Terima kasih, Dr. Katerin. Oh, slide saya sudah terlihat ya, Dr. Katerin. Ya, suara, suaranya jelas juga ya. Jelas, Dr. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di acara webinar peran Kia dan Tata Laksana pada anak perawakan pendek kali ini. Saya akan membawakan materi kedua. Dengan judul Tata Laksana Anak Pendek Dengan Sindromik. Berikut adalah dari uh, tempat kerja kami di Rumah Sakit Terus dan FK Unair. Latar belakang, perawakan pendek adalah tinggi badan kurang dari minus 2 standar deviasi pada kurva yang berlaku pada populasi sesuai dengan jenis kelamin atau kurang dari persentil 3. Pada kebanyakan kasus perawakan pendek yang dijumpai adalah familial dan konstitusional yaitu merupakan varian dari normal. Dan ini sama yang dilaporkan oleh jurnal Polidori tahun 2020 bahwa 60% persen perawakan pendek merupakan isolated stature. Pengamatan serial pertumbuhan sangat penting sehingga akan didapatkan data dari kecepatan pertumbuhan atau growth velocity. Berikut adalah beberapa image ya, yang saya dapat dari online. Di sini tunjukkan bahwa ada beberapa kondisi dengan kekurangan hormon, ya, severe GH defisiensi, dan beberapa kondisi sindromik yang akan kita bahas kemudian. Ya. Pada materi ini kita akan menitip beratkan pada sindromiknya. Ini adalah data Indonesia prevalensi stunting sebagaimana dilaporkan oleh Riskesdas tahun 2018, Bapak Ibu dokter sekalian. Pada tahun 2013 didapatkan 37, tahun 2018 37,2 ya. Pertumbuhan merupakan indikator dari kesejahteraan anak dan merupakan salah satu program dalam SDGs yaitu terutama goal 2 dan 3 ya. Bapak, Ibu dokter sekalian, sebagaimana diketahui bahwa uh, anak pendek itu cenderung mendapatkan bullying dari teman-temannya. Ya. Oleh karena itu sangat penting untuk uh, mengamati pertumbuhan pada anak ini. Berikut adalah jurnal yang mengemukakan bahwa psikosoial consequence of stager ya, yang disampaikan oleh David Sandberg. Growth hormon sendiri itu adalah merupakan hormon anabolik. Dia disekresi oleh sel somatotrop itu dari anterior dengan pola yang pulsatil. GH adalah protein yang disusun oleh asam amino 22 kilodalton dan dia dapat menstimulasi pertumbuhan linear, kekuatan otot, dan meningkatkan densitas tulang. Berikut adalah fisiologi hormon pertumbuhan, Bapak-Ibu sekalian, dokter sekalian. Untuk mereview sejenak, si dari hipotalamus akan menghasilkan growth hormone releasing hormone, dia akan pergi ke pituitary dan di sini akan menghasilkan growth hormone. Growth hormone akan pergi ke liver dan menghasilkan IGF1, insulin like growth factor 1 dan akan bekerja sama dengan faktor-faktor pertumbuhan sebagai berikut untuk memicu dari pertumbuhan itu sendiri. Pada kasus perawakan pendek, di mana perawakan pendek ini merupakan kasus yang sangat sering dikonsulkan di klinik, perlu dievaluasi yang pertama apakah betul anak pendek, yang kedua dicari etiologinya apakah eh, ini suatu kekurangan hormon atau merupakan sindromik. ya, Karena ada rambu-rambu tertentu pada kondisi tertentu FDA sudah menyetujui adanya indikasi sindromik untuk diberikan hormon pertumbuhan. Jalan diagnosis perawakan pendek sebagaimana tadi saya ulas bahwa perlu dibedakan apakah ini adalah suatu variasi dari pertumbuhan normal Bapak Ibu sekalian ataukah merupakan true pathological stature atau ini memang abnormal seperti itu. Dan itu eh, sangat perlu untuk diidentifikasi sejak awal karena tidak semua kasus perawakan pendek bisa diselesaikan dengan pemberian suplemen seperti itu misalnya. Karena itu sangat penting untuk dilihat sebetulnya apa sih diagnosisnya yang mendasari kenapa anak ini pendek. Berikut adalah perawakan pendek patologis. ya. Jadi adanya tinggi badan yang kurang dari minus 2 atau bahkan kurang dari minus 3 standar deviasi itu sangat berisiko untuk ya terjadinya perawakan pendek. Ini di saya kutip dari uh, grafik dari luar, yaitu ini: "Chronological Age" ini tinggi badan, apabila terjadi deselerasi dari pertumbuhan sampai melenceng jauh dari kurva normal, ini adalah salah satu tanda dari true pathological short stature atau perawakan pendek yang abnormal, dan ini apabila kita plotting pada kurva uh, growth velocity. Oke, sekalian. Ini menegaskan kembali diagnosis banding anak dengan perawakan pendek akan kita bedakan apakah varian normal, apakah kelainan endokrin misalnya kekurangan hormon pertumbuhan, ataukah kekurangan hormon tiroid, ataukah memang kelainan yang uh, tadi sudah dibahas oleh pembicara pertama Dr Muhammad suatu kondisi small for gestational age, ataukah suatu sindromik ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Berikut adalah kurva pertumbuhan yang sering digunakan di Indonesia, yaitu ada kurva WHO, ada kurva CDC, dan ini adalah National Synthetic Growth Reference Chart. Selain itu juga ada kurva KMS. Growth hormone therapy, the range of license disorder with different responsiveness to human growth hormone. Jadi berikut adalah beberapa kondisi yang sudah mendapatkan persetujuan untuk diberikan terapi human growth hormone atau rekomendasi growth hormone, ya, sekarang ya, indikasi untuk terapi GH pada saat awal adalah pada tahun 1960 dengan growth hormone defisiensi. Namun sampai ke sekarang ya, itu sejak sekitar tahun 2000 sudah mulai diindikasikan untuk kasus dengan sindrom. Yang pertama adalah sindrom Turner, kemudian ada Prader Willi, kemudian pada kondisi small for gestational age, idiopathic soft stature, ada gangguan pada shock gene defisiensi dan Noonan syndrome. Tujuan utama terapi GH pada anak adalah untuk memperbaiki pertumbuhan. GH dapat memperbaiki komposisi tubuh, terutama pada prader willi syndrome. Data dari UK sebesar 4.700 anak dengan terapi GH dengan 760 kasus baru per tahun. Terapi GH pada growth hormone deficiency merupakan physiologic replacement. Namun pada kondisi non-GH deficiency associated sostager, Terapi GH dapat membantu untuk normalizing growth, ya, memperbaiki tinggi dan kecepatan pertumbuhan. Growth hormon pada referensi ini dapat diberikan pada saat awal diagnosis, first diagnosis, atau ketika sudah didapatkan head velocity-nya jatuh di bawah normal. Kita akan masuk ke sindrom Turner. Sindrom Turner disebut juga congenital ovarian hypoplasia sindrom, yaitu ditemukan pertama kali oleh Turner pada tahun 1938. Adanya kelainan kromosom X, baik 45X atau parsial atau dengan mosaicism, dijumpai pada anak perempuan. Epidemiologinya sebanyak 1 dari 2.500, lebih dari 95% dengan perawakan pendek pada kondisi normal kromosom X akan diturunkan dari kedua orang tua ya berpasangan. Jadi wanita dengan XX akan mendapatkan kromosom X yang diwarisi dari masing-masing orang tuanya. Gangguan pertumbuhan pada sindroma Turner, Bapak Ibu dokter sekalian, terutama disebabkan adanya haploinsufficiency shock gene, yaitu short stature homeopo containing gene. Jadi karena error pada kromosom X itu dan di kromosom X itu terdapat gen shock Apabila tidak diterapi GH, maka tinggi badan dewasa akan 20 kali lebih pendek dibandingkan populasi. Jadi ini apabila tidak diterapi, dia akan diselerasi Nanti ada kurvanya yang kurva Turner. Pada tahun 1996, FDA menyetujui terapi GH untuk sindroma Turner. Jadi pada slide ini dapat kita lihat bahwa kromosom X ya pada kromosom X itu ada gen Sox yang dia mengkode untuk pertumbuhan skeletal abnormalities. Ada juga bagian pada lengan P dan Q yang mengkode untuk pertumbuhan gonad. Jadi apabila ada gangguan pada kromosom X ini juga dapat terjadi gonadal failure. Ya, ini bisa menyebabkan ya pubertasnya terlambat. IGF-1 dikenal sebagai penanda afikasi dan keamanan monitoring terapi GH. Ya. Diperlukan dosis suprafisiologis untuk mencapai pertumbuhan dengan IGF-1 yang cukup karena pada sindroma Turner pada umumnya memiliki kadar GH yang normal, Bapak-Ibu sekalian. Panduan internasional merekomendasikan IGF-1 standar deviasi dipertahankan antara 1 dan 2 SD selama terapi GH. Kelainan dismorfik yang ditemukan pada Turner Syndrome adalah pada 95 pasien, bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu, Bapak Ibu dokter sekalian akan didapatkan perawakan pendek yang disertai dengan pubertas yang terlambat. Juga didapatkan kubitus valgus, ya. Ini adalah webbing neck, ya. Jadi di lehernya dia pendek dan seperti ada apa sayapnya ya ada lipatan kulit yang berlebih di situ sehingga dikatakan webbing neck ya. Kemudian dari jarak sudut mata bila tarik garis lurus ke telinga dia itu akan berada di bawah telinga itu dia dapatkan ini uh, pada kondisi uh, low set ear ya pada kondisi rambutnya juga didapatkan low posterior hairline ya dan jarak antara nipplesnya itu broad chest with widely spaced nipple jarak nipple-nya jauh pada pasien dengan Turner dapat dijumpai komplikasi jantung antara lain koartasio dari aorta ginjal dengan horseshoe kidney dan jantung tadi dengan pikus pik aortic fault dan pada kondisi gonad Bapak Ibu sekalian tadi saya dibahas bahwa kromosom X akan mengkode untuk ya betul untuk pertumbuhan gonad sehingga pada anak dengan sindrom Turner akan berisiko terjadinya gonadal failure. Ini adalah gambar yang menunjukkan variasi pada clinical appearance antara ada lesen female presenting dengan primary amenore dengan yang ini ada webbing dari leher ini adalah salah satu pasien Turner kita di Sutomo ya ini akan kita bahas pada contoh kasus terapi pada anak dengan sindrom Turner dapat diberikan hormon pertumbuhan dengan dosis sebagai berikut ya diberikan tiap hari seputan ya induksi pubertas dapat diberikan dengan estradiol ya pada kondisi lebih dari 12 tahun dengan dosis rendah ya. Kemudian setelah uh, tumbuh payudara lebih kurang pada tahun kedua atau setelah terjadi breakthrough bleeding dapat diberikan progesteron. Kemudian pada anak dengan sindroma Turnerin dapat diberikan suplementasi kalsium dan vitamin D Bapak Ibu sekalian. Apabila anak Uh, dijumpai pada kondisi Turner itu dengan kondisi yang awal ya dan orang tua mengeluhkan ada anak dengan pendek dan menyetujui diberikan hormon pertumbuhan maka dapat kita berikan lebih dahulu hormon pertumbuhan ini. Jadi indikasi diberikan hormon pertumbuhan pada sindroma Turner ini adalah indikasi sindromnya itu. Jadi tidak perlu dilakukan pengecekan uh, stimulasi growth hormon karena pada sebagian besar kasus akan didapatkan Growth hormonnya itu dia normal. Monitoring yang dilakukan adalah dengan memantau laju pertumbuhan setiap 6 bulan. ya. Disebut tidak berrespon apabila growth felicity kurang dari sama dengan 2 cm per 6 bulan atau kurang dari sama dengan 4 cm per tahunnya. Berikut adalah riset pada terapi GH pada sindroma Turner. Pada saat awal at start Mean height-nya akan didapatkan lebih kurang pada minus 3 pada beberapa riset ini. Kemudian dengan terapi dengan lama yang bervariasi, Bapak Ibu dokter sekalian, 2 sampai dengan ada yang 8,6 tahun akan didapatkan estimated height gain standar deviasinya alhamdulillah mengalami perbaikan. Ini jurnal yang lain dari Canadian Growth Advisory Committee. Ini adalah uh, kondisi pada baseline ya. Dengan ini adalah yang bold adalah dengan GH treated subject. Pada saat uh, akhir pengamatan didapatkan pertumbuhan yang lebih baik pada dengan terapi GH. Pada adendum follow up riset tersebut didapatkan yang mendapat terapi GH juga bisa mendapatkan tinggi badan bahkan tidak terlalu banyak kasusnya tapi bisa banyak yang mencapai mendekati 160 cm dan ini termasuk prestasi pada anak dengan sindroma Turner. Hal yang sama juga dilaporkan pada riset di Jepang, sekalian. Berikut adalah studi sindroma Turner di Indonesia. Di sini disebutkan bahwa perawakan pendek ditemukan pada 85,7% dari stat uh, responden pada riset ini. Ini ditemukan dilaporkan oleh teman-teman dari Jakarta ya, Dr. Novina, Dr. Hartono dan Prof. Aman. Kita akan menginjak kepada sindrom berikutnya yaitu suatu sindrom sulfur yaitu clinically dan genetically heterogeneous syndrome ya. Dia terjadi pada kondisi prenatal dan postnatal growth retardation tadi sempat disinggung oleh pembicara pertama. Sindrom ini first described by Silver et al. dan Russell. Ya. Estimated prevalence-nya 1 banding 30 ribu sampai dengan 1 banding 100 ribu. Pada sindrom ini terjadi hipometilasi kromosom 11 B15 eh, yeah. imprinting di center 1. Ya. Yeah. Pada 7 sampai dengan 10 persen terjadi paternal uniparental disomi pada kromosom 7. Dan ini both gender equally affected. Jadi hampir sama didapatkan pada laki-laki maupun perempuan. Berikut adalah uh, gambar yang kami dapat di literatur. Jadi yang khas pada Silver Russell Syndrome ini adalah ini Bapak Ibu dokter sekalian adanya triangular face ya. Dari major kriternya didapatkan dia pendek, ada riwayat uh, small for gestational age ada variasi pada sexual development dan kadang-kadang dijumpai asimetri ya, bisa panjang sebelah atau besar sebelah seperti itu. Pada kriteria minor bisa didapatkan triangular shape of face. Ini maksudnya apa Ibu sekalian? Dengan dagu yang kecil uh, inverted V shape mouth ya, mulutnya agak ini kecil. Dapat dijumpai uh, pigmentasi kemerahan di kulit cafe au lait dapat dijumpai klinodaktil dan sindaktil. Ini kami dapat di literatur juga Bapak Ibu sekalian. Jadi terjadi uh, high forehead not protruding ya. Jadi ada kelainan pada uh, frontalnya. Ini adalah yang not protruding, ini mild, moderate dan mark uh, lebih nonong ya dari dahinya. Berikut dilaporkan oleh al tahun 2017 clinical feature pada anak dengan sindroma Silver Termute. Dokter Emma. Iya Dan. Hal pada 2001, GH disepakati untuk Silver Russell yang tidak catch up pada usia 2 tahun. Studi menunjukkan benefit terapi GH pada sindrom Silver Russell. Tujuan terapi GH adalah memperbaiki body composition, motor development, appetite, menurunkan risiko hypoglycemia, dan mengoptimalkan dari linear growth. Berikut adalah jurnal dari Azi yang menunjukkan uh, adanya likely silver Russell dibandingkan dengan unlikely ya jurnal ini akan mengevaluasi dari sisi genetiknya membandingkan dari karakteristiknya dan akhirnya didapatkan p value yang bermakna. Kemudian dari Netsin Harbinson clinical scoring system ini berdasarkan salah satu riset tadi dikatakan suspek silver russell syndrome apabila didapatkan small for gestational age, postnatal growth failure, relatif makrosefali, protruding forehead, jadi dahinya, Kak Nono, adanya body asymmetry, feeding difficulty, atau ini mohon maaf, VMI kurang dari dua standar devi deviasi. Apabila terdapat empat dari enam, maka dikatakan pendeta suspek dengan silver Russell syndrome. Berikut adalah alur pada pasien dengan Silver Russell Syndrome, suspek ya. Apabila menggunakan scoring dari Neskin Harbinson Clinical Scoring System, apabila didapatkan likely, nah itu baru dilakukan molecular testing ya. Namun ini belum rutin dilakukan. Yang bisa kita pakai Bapak Ibu dokter sekalian adalah untuk mengarah ke suspek Silver Russell Syndrome, kita bisa memakai Neskin Harbinson ini. Terapi dapat diberikan pada usia 2 sampai dengan 4 tahun jadi diberikan waktu 2 tahun untuk catch up ya. Start GH lebih kurang pada dosis 35 mikro per kilo per hari. Digunakan lowest dose that result in catch up, growth. Jadi dosis rendah dulu dilakukan titrasi sampai dilihat adanya proses dari catch up. Anak dengan silver dengan terapi GH mencapai tinggi badan akhir seperti pada small first gestational, jadi indikasinya bisa memakai indikasi SGA. Berikut adalah sindrom nunen. Sindrom nunen ini bersifat autosomal dominan, ya, 30 sampai dengan 75 persen, dan pada 60 persen kasus didapatkan dia adalah mutasi baru atau de novo. Satu kopi dari gen yang sakit dari uh, orang tua sudah cukup dapat menyebabkan kelainan ini. Pada 70% kasus sindroma Noonan didapatkan dengan perawakan pendek. Orang tua dilaporkan bisa sakit ringan. Dan ini adalah beberapa gen yang terkait dengan sindroma Noonan. Gejala pada umumnya mirip meskipun gennya bervariasi. Pada mutasi PTPN1 dikatakan terkait dengan pulmonary stenosis. Berikut adalah clinical score dari sindrom Noonan, di mana ada kriteria major dan ada minor. Dan ada dari wajah ya, dari jantung sering dijumpai pulmonal stenosis atau typical ECG, tinggi badannya sering dijumpai pendek, toraknya bisa dapatkan pectus carinatum atau excavatum, pada family bisa terjadi first grade definitive nonen. yang lainnya bisa juga terjadi eh, gangguan pubertas ya pada retardasi mental ada gangguan dari genitalia ya andesensus kriptokisme clinical diagnosis apabila 1A ditambah 1 dari 1A sampai dengan 6A 1A dengan salah satu dari 1A sampai dengan 6A atau 1B dengan 2 dari 2A sampai dengan 6A atau 3 dari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ada fotonya ya. Ini adalah foto anak dengan sindrom Noonan. Jadi tall forehead dengan nero temples ya dia daynya agak nonong rambutnya khas dikatakan seperti itu. Ada swollen edematous dari dorsum pedisnya sama tangannya itu beberapa dilaporkan ada pembengkakan Bapak Ibu sekalian. Di sini di mata ada epikantal fold. Ini dari literatur juga Bapak Ibu sekalian, penderita dengan sindrom nonen dari kiri ke kanan pada saat lahir ya ada epikantal fold ya. Terapi kerut hormon pada sindrom nonen pada saat awal ya. Dia Standar deviasi awal, minus 2,9, minus 3, sampai dengan estimated head gain standar deviasinya, dia membaik dengan terapi yang lebih kurang sampai dengan seperti ini, Pak Ibu Dokter sekalian, 6 sampai dengan 7 tahun. Dengan dosis lebih kurang 2533 sampai dengan 50 mikro per kilo per hari. Ini juga dilaporkan oleh literatur yang lain, data dari pasien dengan terapi GH pada sindroma nunen, dengan baseline SDS-nya seperti ini, dengan lama terapi 3 tahun sampai dengan tujuh setengah tahun, didapatkan head gain-nya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Prognosisnya bagaimana anak dengan Noonan Sindrom? Prognosisnya bervariasi dari mild sampai dengan severe dan life-threatening. Majoritinya dapat hidup normal. Prognosisnya terutama tergantung pada tipe dan severity dari kelainan jantung. Dapat terjadi pada 50 sampai dengan 80 kasus. Ya. Sekarang kita akan masuk ke sindroma Prader-Willi. Sindroma Prader-Willi adalah suatu kelainan genetik yang pertama kali dikemukakan pada tahun 1956. Disebabkan oleh delesi atau lack of expression paternally dari kromosom 15. Dan kasus ini dijumpai satu dari 10.000 dan satu dari 30.000. Gejala klinis pada bayi didapatkan lemas, weak muscles, poor feeding, dan slow development. Pada usia anak dapat didapatkan selalu lapar ya karena dia uh, kehilangan Hormon yang mengkode untuk rasa kenyang ya, jadi karena faktor genetiknya anak itu akan selalu merasa lapar, sehingga pasien dengan Prader-Willi itu akan uh, lebih sering terjadi obesitas dan beresiko terjadi DM tipe 2. Pada kondisi intelektualnya dapat dijumpai mild to moderate intellectual impairment dan behavior problems ya sering dijumpai dengan narrow forehead ya daya kecil small hands and feet short height ya diagnosis didapatkan berdasarkan gejala klinis Bapak Ibu sekalian ini ya. sering dijumpai adalah dia gemuk karena adanya gangguan pada appetite regulation nya ada uh, ini gangguan pada organ reproduksinya ya di puberty Gejala mayor yang dilaporkan dari Goldstone AP ya, jadi mulai dari hipotonia dengan sulit untuk uh, malas minum, pur ada feeding problems, weight ya dia rapid onsetnya, dia uh, cepet gemuk ya, dengan central obesity, hypogonadism ya, tadi ada didapatkan mulai dari uh, undescensus testis seperti itu. Kemudian ada developmental delay dengan hipotoni sehingga biasanya orang tua melaporkan anaknya gemuk dan ada perkembangannya terlambat. Kriteria amino ada reduced fetal movement, jadi sejak di dalam rahim itu pergerakan janinnya tidak baik. Juga sering didapatkan behavioral problem, sleep disturbance atau apno, yang sering dilaporkan juga terjadi osas, obstructive sleep apnea syndrome. Dan salah satu yang khas adalah ini selain pendek juga small hand and feet-nya itu. Ibu sekalian. Kriteria diagnosis lebih kurang pada kurang dari tiga tahun itu adalah lima poin ya. Kemudian lebih dari tiga tahun 8 poin yang diperlukan untuk diagnosis yang terutama dari kriteria mature-nya. Untuk terapi Bapak Ibu sekalian pada anak dengan gemuk dan ada gangguan uh, kepintaran, gangguan perkembangan, lemes, tangannya kecil. Ini sudah merupakan indikasi uh, untuk diberikan growth hormone. Growth hormone akan dapat memperbaiki uh, body composition, -nya. dia memperbaiki linear growth dan increase muscle mass, dan... Uh, lesson uh, food preoccupation and weight gain, jadi body composition ini akan lebih baik, namun hati-hati terapi GH jika ada osas, perlu terapi koreksi osas sebelum terapi GH berikut dilaporkan pada terapi GH pada anak dengan Prader Wiri, main height SD pada saat start itu bervariasi minus 2 sampai dengan minus 1. Kemudian pada lama terapi ini mulai 1 tahun sampai dengan 9 tahun, Bapak-Ibu dokter sekalian, didapatkan perbaikan dari estimated height gain standar deviasinya. Kembali kepada treatment dari non-GH deficiency disorder yang sudah diterapi sudah di-approve ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, beberapa adalah sindroma Turner, Prader-Willi, SGS, bagaimana telah dibicarakan pada pembicara pertama, dan Nonen Sindrom. The Continuum Model of gh igf 1 Axis, ya. jadi, Responsiveness pada terapi GA akan lebih baik terutama pada ekstrim GA defisiensi. Memang pada beberapa sindromik itu respon terapinya tidak sebaik pada pendeta dengan GA defisiensi dan terutama GA defisiensi berat. Ini sekarang sedang demam piala dunia. Salah satu atlet sepak bola yang tersohor itu dulunya adalah growth hormone defisiensi yang pendek kemudian sekarang tinggi badan akhirnya sudah sekitar 170. Mungkin yang bapak-bapak sudah perso ya. Ini Messi fotonya. Monitoring kepatuhan terapi sangat penting. Monitoring klinis, TB, berat badan, dan laborat bisa dilihat hormon karena growth hormon ini adalah hormon anabolik bisa dicekkan hpa 1 c IGF-1, OTPT, stop terapi jika peningkatan tinggi badan kurang dari 4 cm per tahun. Kepatuhan atau adherence dari terapi sangat mempunyai efek yang besar kepada outcome, ya, impact on overall treatment outcome. Ini adalah riset dari Disrosi. Growth rate pada poorly compliance patient significantly lower compared to patient who miss fewer dosis. Jadi compliance atau kepatuhan sangat penting pada uh, prediksi pada outcome. Berikut adalah salah satu data yang kami laporkan pada jurnal nasional. Berikut head gain selama terapi GH pada pasien sindroma Turner dan small for gestational age yang dipublikasi dari Pediatrika Indonesia. Data lokal dari kami, dari uh, usia awal terapi memang lebih kurang pada usia 11 tahun pretreatment-nya lebih kurang 120 dengan indikasi yang bervariasi beberapa dengan sindroma Turner, beberapa dengan small for gestational age dengan dosis yang bervariasi seperti ini dengan durasi terapi seperti ini didapatkan pasien terjadi pertumbuhan jadi responnya baik ya impact terapi growth hormonnya sangat baik ini adalah apabila dibandingkan pada kurva batang, head gain pada GA defisiensi pre dan post treatment ya didapatkan ini memang pada beberapa kasus Bapak Ibu sekalian data agak lama namun didapatkan hasil yang cukup signifikan. Berikut pada kondisi SGA dan sindroma Turner pun setelah diterapi terjadi peningkatan tinggi badan yang cukup baik. Saya melampirkan ada studi kasus satu ya. Anak T, 11 tahun 10 bulan, dia dikonsulkan karena, karena kecil. Ayah ingin tahu apakah dapat diberikan hormon pertumbuhan. Kemudian ini adalah mid dari parental height-nya. Tinggi badan ayah 174, ibunya 161. Setelah dimasukkan ke rumus, didapatkan di sini tinggi potensinya. Dan anaknya laki-laki usia 11 tahun, 10 bulan, BB 30 kilo, tinggi badan 132. Anak ini masih dalam masa prapubertas ya. age bon nya sesuai dengan 9 tahun Bapak Ibu sekalian. Di anak usianya 11 nih, 11 tahun 10 bulan. Jadi anak ini karena dia melandai dan growth velocity-nya masih baik dari data yang ada, Diagnosisnya adalah perawakan pendek yang konstitusional ya. Ini yang kedua, anak N 8 tahun dikeluhkan badannya kecil dan tidak tumbuh tinggi, riwayat perkembangannya baik, berat badan lahirnya baik 2,7 kg jadi bukan suatu SGA. Jadi anak perempuan 8 tahun ini bapak ibu sekalian 8 tahun 12 kilo tinggi badannya 97 cm Ini tinggi badan ayah, tinggi badan ibu dan ini adalah tinggi potensi genetiknya Kita lihat bahwa tinggi badan anak di bawah tinggi potensi genetiknya Selama 1 tahun tinggi hanya naik 2 cm ya bapak ibu sekalian Jadi ini jauh dari angka normalnya. Nah, ini subnormal growth velocity ya. Dia pendek, growth velocity-nya terganggu, subnormal kita akan masuk suatu kausa endokrin. Kemudian dilakukan pemeriksaan growth hormone, ternyata didapatkan puncak growth hormonnya adalah 1,82. Jadi dia kurang dengan IGF-1 yang rendah. Jadi diagnosis yang kasus kedua adalah growth hormone deficiency. Ya. Ini kasus terakhir, anak perempuan 5 tahun, dikonsul karena pendek, dan tanda pubertasnya belum muncul. Jadi orang tua mengeluhkan karena belum menstruasi, riwayat lahirnya kurang bulan, berat badan lahir 2,4. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien dengan web neck, ada low posterior hairline, ya, bapak ibu sekalian. Ini adalah Ya bisa ke arah sindromik. Ternyata pada pemeriksaan rektum didapatkan serviks kecil dan ini dikonfirm dengan USG-nya genitalia internal fase infantil. Kemudian pasien dilakukan pemeriksaan analisis kromosom ternyata didapatkan 45x. Ya betul, ini suatu kasus dengan sindrom Turner ini. Klinis pasiennya dia ada low posterior hairline. Jadi pada pasien ini didapatkan kondisi yang prepubertas sekalian A1, M1, P1 padahal usianya sudah belasan tahun. Ini apabila kita plotting di kurva CDC, dia pendek, kemudian pasien dengan sindroma Turner, jadi harus kita plotting pada kurva Turner, Nah, ternyata dia di sini ya, sekalian. Indikasi terapi growth yang telah disetujui FDA salah satunya adalah sindrom Turner yang disetujui sejak tahun 1996. Ini beberapa kegiatan yang kami lakukan bersama keluarga besar endokrin anak dan ini adalah staf dari rumah sakit Dr. Stomo. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Dr. Yuni masih termute. Oh ya, ya terima kasih Dokter Emma. Langsung kita menginjak ke acara diskusi. Ini saya lihat ada 10 pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta dan cukup kompleks masalahnya yang diajukan banyak sekali. Mohon izin saya pilih-pilih dulu karena waktunya sangat terbatas ya Dok. Untuk pertanyaan pertama ini oleh Dokter Sakarisa, ya. Bagaimana peran nakes di fase ke-1 ya dok untuk pemantauan pasien-pasien dengan SGA ini? Apa poin-poin penting yang mesti diperhatikan oleh dokter umum, bidan, ataupun semua tenaga kesehatan di fase ke-1 dalam pemantauan pertumbuhan pasien dengan SGA? Kepada dokter Pak dok. Iya, terima kasih. Pertanyaannya mudah jawabnya susah. <laughs> ya, jadi kunci utama dari pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran dengan longitudinal atau kohort. Jadi jangan bosan mengukur, mengukur dan mengukur. Apa yang diukur? Tinggi badannya, ya, berat badannya semuanya secara antropometri dan itu tidak ada artinya kalau hanya sekali jadi harus minimal dua kali dan kita bisa tahu rate. Jadi monitoring pertumbuhan itu adalah monitoring kecepatan pertumbuhan. Kurva pertumbuhan sudah tersedia di website banyak itu. Jadi kita apapun, apapun kita bisa gunakan. Kalau untuk nasional sudah ada papernya Prof. Aman, Prof. Madarina itu ada juga. Jadi apapun yang digunakan sesuaikan kecepatan pertumbuhan itu dengan kurva. Selama kecepatannya sama atau e, berjalan sejajar naik tidak menjauh sumbu itu artinya normal. Begitu ya. Paling tidak untuk monitoring pertumbuhan untuk masa anak ya di atas 2 3 tahun itu sudah tiap 6 bulan harus ya kalau lebih kecil usianya lebih pendek bisa tiga bulan sekali ya kalau untuk bayi baru lahir kan tiap bulan harus kita ukur berat badannya panjangnya ya tetapi setelah satu tahun kita bisa lakukan tiap tiga sampai enam bulan sekali begitu jadi gunakan uh, kurvanya ukur dan plotting hasil kurvanya hasil hasil pengukurannya bisa diplot ke dalam kurva yang sudah kita punya. Terus jangan lupa juga menyesuaikan dengan mengetahui tinggi badan orang tua itu untuk memperkirakan target pertumbuhannya itu sebesar apa di persentil keberapa begitu. Itu adalah intinya monitoring. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa. Menjawab yang dimaksudkan, ya, agak susah. Nih, ada lagi dokter ini, terima dokter Faizi. Jadi, intinya untuk teman-teman yang di fase ke satu ini eh, sangat penting terangnya untuk melakukan monitoring dari kecepatan pertumbuhan ya, Dok. Jadi, teman-teman ya. ini ya. yang juga ada kurva, juga kurva kecepatan pertumbuhan, seperti yang ditampilkan Dokter Emma tadi, ya, ada yang gambarnya, ada apa namanya. Ada kurva kurva pertumbuhan sendiri ada kurva kecepatan pertumbuhan ada kalau kita tanpa melihat kurva kecepatan pertumbuhan kira-kira kalau anak itu sudah kecepatan pertumbuhannya di bawah dua setengah senti atau dua senti lah per enam bulannya itu indikasi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan ya tolong dirujuk karena kecepatannya kurang ya itu biasanya pada sudah persentil di bawah 25 kalau segitu. Ya, berarti ini kunci pentingnya ya, Dok, untuk dicatat teman-teman ya. teman-teman teman sejawat yang lain bahwa ketika kita menemukan anak dengan kecepatan pertumbuhan di bawah normal, ya. bulan ini sudah indikasi untuk dirujuk ya. 2,5 cm ya. harus dirujuk. ini kan yang kontak dengan uh, pasien lebih banyak ya dok di puskesmas ataupun di posyandu. Jadi peran untuk mendeteksi dini, kemudian mengidentifikasi apakah ini perlu dirujuk atau tidak, ini sangat penting bagi teman-teman nakes di pas ke satu. Matang kemudian untuk pertanyaan yang kedua, karena ini masih nyambung tentang apa kurva atau aplikasi yang dipakai dok untuk melihat deviasi kecepatan pertumbuhan, kemudian kalau ternyata anak itu tidak SGA, tapi dari evaluasi tersebut dia memenuhi indikasi untuk diterapi kromosom, apakah diterapi? Ini pertanyaan dari dokter Holisah Nasution. Masih agak nyambung dok pertanyaannya. Ya, sekarang ini aplikasi pertumbuhan yang resmi punya idai ada, primaku itu bisa. Saya sendiri belum melakukan itu karena saya di laptop saya sendiri ada memang ada growth Analyzer, jadi saya lebih kompleks. Jadi untuk awam kita bisa download pakai primaku itu untuk mengetahui apakah kurva anak-anak kita itu mengalami deviasi apa enggak ya. Jadi banyak sekali. Kalau ingin manual pakai kurvasi DC ada. Kalau yang lebih canggih PediTool juga bisa. Kita masukkan tanggalnya PediTool ya cari nanti. Kita sudah tahu. Jadi kalau tingginya lahirnya sekian, nanti laki apa perempuan, nanti dimasukkan tinggi pada tanggal pemeriksaan itu keluar nanti berapa standar deviasi gitu ya. Deviasinya sudah uh, kelihatan juga. Ya, kita mau peditul yang kompleks harus di depan laptop. peditul juga bisa dipakai. Google apa pakai HP HP Google kita ini HP apa namanya Android juga bisa. Jadi banyak sekali tool-toolnya ya tapi yang penting itu tadi setelah kita melakukan pengukuran kita plot pada kurva yang sesuai sesuai jenis kelamin, kalau bisa sesuai ras, kalau enggak ada sesuai ras ya kita gunakan yang punya WHO ya. Terus kalau kita sudah gunakan punya WHO eh uh, Enam bulan berikutnya, ya, tetap pakai itu, tetap jangan ganti-ganti, tetap pada kurva yang sama. Terus kita lakukan pemeriksaan lagi, hasilnya ditaruh di plot lagi pada kurva, terus digambar, digambar kurvanya. Ya, minimal kan sudah ada dua titik. Ya, kalau sudah ada dua titik ini, kelihatannya kurvanya menjauh sumbu, nah, itu indikasi dirujuk. Tetapi selama dia sejajar sumbu utama dari kurva biasanya normal begitu ya selain juga harus waspada melihat juga tanda-tanda dismorfik yang sudah diajarkan dokter Emma tadi ya itu penting begitu sangat Dr. informatif. Yeah, sangat informatif Dr. jadi Eh, uh, apapun tools yang akan kita gunakan, apakah kita menggunakan simple saja, pompa CDC atau WHO, mungkin juga teman-teman yang eh uh, di fase ke 1 bisa menggunakan buku KIA, ya dok? Ya, uh, ataupun pakai aplikasi pengimbasan tools yeah. yang penting, aplikasi tadi digunakan secara konsisten, atau pompa tadi digunakan secara konsisten, sehingga kita menemukan titik-titik lebih dari satu gitu, ya dok? Ya, untuk mengevaluasi, yeah. uh, kecepatan. Yeah. Ya, sangat dokter Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kepada dr. Emma dari dr. Arin ini, Dok, tentang anak pendek normal Tapi ingin menambah tinggi, Dok, dengan mengkonsumsi GH, mungkin maksudnya dengan diberikan terapi GH gitu ya, Dok, ya. Apakah ada efeknya bila ada penggunaan yang tidak tepat? Ya, terima kasih Dokter Yuni. Jadi sementara ini ada beberapa indikasi yang sudah disepakati untuk terapi GH Bapak Ibu dokter sekalian. Jadi kita perlu mengevaluasi dulu apakah anak itu pendek betul pendek atau tidak. Kemudian apabila pendeknya itu variasi normal ya pada perawakan pendek konstitusional itu tidak perlu diberikan terapi growth hormone ya karena dia akan mencapai tinggi badan akhir yang normal seperti itu jadi yang penting adalah dievaluasi dulu ini pendek atau bukan dan jika pendek masuk ke golongan yang mana mungkin itu ya dokter Yuni ya jadi setelah kita diagnosis apabila diagnosisnya itu masuk ke dalam kriteria yang di approve oleh FDA maka dapat kita berikan terapi GH seperti itu bapak ibu dokter sekalian karena apabila belum ada approval ya riset tentang itu masih sedikit, jadi tidak semua pendek atau tadi bahkan ada maaf ada menambahkan ya dokter Yuni ada yang tanya apakah stunting bisa diterapi GH? Sebetulnya ini jadi salah jalur, jadi seperti tadi, untuk anak pendek kita pastikan dulu pendek atau tidak, kemudian apakah variasi normal atau tidak. Apabila pada kondisi variasi normal, misalnya perawakan pendek, familial, atau pada konstitusional, konstitusional itu anak akan mencapai tinggi badan akhir yang baik, ya, jadi final height-nya tinggi badan dewasanya itu normal tanpa terapi growth hormon ya. Jadi pada kondisi ini tidak perlu diberikan growth hormon Bapak Ibu sekalian. Untuk ke arah stunting karena sekalian ini dokter yang dikatakan normal tadi ya. Jadi pada stunting itu sebetulnya per definisi dia pendek karena kondisi malnutrisi atau chronic illness. Jadi pada kondisi ini yang diterapi adalah underlying disease-nya Bapak Ibu dokter sekalian. Jadi tidak matching kalau misalnya sakitnya A diterapi B seperti itu ya. Jadi pada kondisi stunting, ya diselesaikan, dievaluasi, kenapa dia malnutrisi kronis, apakah ada kronik illness seperti itu. Selesaikan underlying disease-nya, maka insya Allah anak akan mencapai tinggi yang baik. Seperti itu, dokter ini Saya menambahkan hati-hati ya, kalau penggunaan apapun, tidak hanya hormon, obat-obat apapun, tanpa indikasi, kita bisa masuk ke pelanggaran etika malpraktik ya. Jadi kalau tidak ada indikasi ya tidak perlu diberikan. Terima kasih. Oke, ya, Matur Dokter Faizi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Dokter Tessa yang menanyakan kalau misalnya di fasilitas perifer, tidak ada pemeriksaan kandungan hormon dan pemeriksaan lainnya, tapi anaknya ada indikasi ke sindrom dan ada indikasi pemberian GH, apakah bisa langsung kita berikan begitu, dok? Iya sama ya dok ya di diagnosis dulu ya jadi di diagnosis dulu diagnosisnya apa kalau memang sindrom mungkin dikonfirmasi ke yang lebih ahli seperti itu dokter anak atau dokter anak endokrin nanti dievaluasi kalau memang sesuai sindromnya dan memang sesuai dapat diberikan GH. Allah dapat diberikan GH dengan kausen ya maksudnya dengan ada tetap dimonitor tinggi badan berat badan dan laboratoriumnya supaya tidak sampai uh, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya kita harus uh, memahami apa saja yang sudah di approve diagnosisnya untuk terapi GH ini. Itu dokter Yuni, monggo Dok barangkali ada tambahan. Dokter Faizi, ada tambahan Dok. Cukup cukup. Uh, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pemakaian genot hormon untuk pasien dengan SGA, dok. Tapi pasien SGA-nya ini ada tambahan yang lain. Ada akondroplasi atau dia hipokondroplasi atau displasia tulang. Nah ini bagaimana, dok, penggunaan pada kasus tersebut? Kemudian efek samping terapi GH pada pasien SGA ini, apakah... Tadi kan dijelaskan kalau dia mendongengkan resiko metabolik dan vaskuler, tulang, psikososial begitu dok. Nah ini apakah ada efek sampingnya pada pasien-pasien dengan SGA? Kepada Dr. Faizing, gitu. Oh iya, terima kasih. Jadi untuk SGA sendiri sudah ada rekomendasinya, memang memang indikasi ya. Jadi indikasi diberikan, baik itu yang SGA dengan low, ya. Uh, grup hormon levelnya yang uh, rendah, walaupun itu jarang, normal, maupun yang tinggi, relatif resisten, itu memang indikasi. Dan dosisnya memang bervariasi. ya Tadi 30-75 mikrogram per kilo per harinya yang rekomendasi, macam-macam. Dan uh, SGR dengan... Uh, apa penyakit penyerta lain ya akondroplasi ya akondroplasi eh, saya lupa rasanya tidak indikasi ya tapi ada beberapa memang eh, para ahli mencoba-coba ya eh, untuk dilakukan terapi untuk SGA-nya memang indikasi untuk eh, akondroplasinya ya eh, ada yang mencoba tetapi hasilnya tidak memuaskan jadi kembali lagi pada semua evidence-nya bagaimana ya gitu. Dan perlu diketahui juga terapi growth hormon itu sendiri kan bukan sesuatu yang murah ya dalam artian tentu itu akan mempertimbangkan juga cost-nya, cost, cost benefit-nya. Jadi untuk SGA sendiri kan bisa dua kali lipat perhitungannya dibandingkan yang murni, ikut hormon defisiensi, ya, dua sampai tiga kali lipat. Ya, jadi tentu itu akan uh, implikasinya pada biaya. Uh, mungkin itu jawabannya, ada yang kurang, ya. Apa ya uh, rasanya itu? Jadi, kalau ada penyakit lainnya yang memang bisa diterapi, masih boleh, tetapi kalau uh, yang menyebabkan dia sendiri tidak catch up karena sekeletal displasi, ya bukan pada tempatnya untuk diberikan. Itu akan sangat menguras biaya mungkin. Begitu, mudah-mudahan ya, yang nambah boleh. Dan ini ada tambahan dok, untuk pertanyaan ini. Ya setuju dok yang e, beberapa laporan memang pada akondro dan hipokondro itu apabila diterapi GH itu akan memperberat disproporsionalnya ya e, achievementnya tidak bagus dan dia ada disproporsionalnya jadi ya tidak bagus juga akhirnya outputnya mungkin itu data dari ini. terima kasih ya yeah, materk nuan dok <coughs> ini ada pertanyaan dari YouTube dok saya saya alihkan ke YouTube dulu e, tapi anonim kepada Dr. Faizi, ini tadi dijelaskan bahwa anak dengan SGA yang tidak catch up pada usia 2 tahun, terapi GH-nya dapat dimulainya di usia 4 tahun. Ya, dok. Ini kenapa ditanyakan? Jadi apa yang bisa kita lakukan di usia 2-4 tahun tersebut? Dok? Ya, FDA sendiri merekomendasikan 2 tahun ya catch up. Jadi kalau kita belajar lagi basic konsepnya, bahwa pertumbuhan ekstrauterin itu ada konsep ICP, infant, childhood, dan puberty. Masa infant di sini itu antara lahir hingga usia 2 atau tiga tahun. ya. Jadi di sana faktor-faktor yang berpengaruh untuk pertumbuhan itu kebanyakan nutrisi ya, untuk hormon, itu masih kurang. Jadi kita lebih ke arah fisiologis, jadi menunggu fase infannya selesai itu dasar pemikirannya ya. Jadi dan anak-anak yang SGA sendiri itu ada yang catch up setelah usia 2 tahun hingga 4 tahun. Jadi yang konservatif yang Eropa menganggap kita tunggu sampai usia 4 tahun ya barangkali mudah-mudahan ada karena 90% catch up mengejar memang ya mengejar catch up itu mengejar jadi mengejar hingga uh, sesuai potensi genetiknya ya begitu kira-kira jawabannya mudah-mudahan bisa membantu ya dan jadi <tuh> uh, kita evaluasi di dua tahun apabila tidak catch up kita uh, mungkin pemantauan khusus lebih intens gitu ya dok ya, diharapkan bisa lanjut uh, catch-up-nya di usia 4 tahun, dan ketika tidak catch-up 10 persennya maka ini akan menjadi uh, kandidat untuk bisa diberikan hormon terapi. Seperti ya, indikasi ya, termasuk kakak kan milih yang 4 tahun dan catch-up. Ya, terima kasih. Ya, ya matang kasih sangat dokter. Uh, kemudian untuk pertanyaan untuk Dr. Emma dok yang dari YouTube ini bagaimana kita prosedur switch dari terapi GH ke terapi induksi pubertas dengan estrogen pada sindrom Turner dan bagaimana penggunaan hormon pada Down sindrom. Ya terima kasih Dokter Yuni. Jadi pada anak dengan sindrom Turner itu sudah merupakan indikasi untuk diberikan growth hormone. Jadi kalau dia masih pada fase childhood bisa kita start dulu growth hormonnya. Ya seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Dan kita berikan terapi sampai dengan dosisnya berbeda ya untuk diketahui berbeda antara GH defisiensi dengan kondisi sindromik. Ya, kemudian kita lihat responnya disebut respon baik apabila lebih dari 4 cm per tahun seperti itu. Dan untuk induksi pubertas tadi pertanyaannya ya. Jadi kita lakukan induksi apabila pada kondisi itu anaknya belum puber kan seperti itu. Jadi memang terapi itu menyesuaikan kondisi fisiologisnya. Kalau memang pada fisiologis teman-temannya sudah puber dia belum, maka kita berikan terapi induksi jadi seperti itu, Dr. Yuni. Jadi kalau awal dia datang pada fase childhood, dia ya diterapi hormon pertumbuhan dulu. Apabila dia responnya baik, kondisinya baik, sudah sesuai dosisnya, ya bisa kita maksimalkan tinggi badannya dulu. Ketika pasien sudah masuk fase pubertas dan tinggi badan akhirnya yang dicapai sudah cukup, memuaskan, mau di-switching ke arah pubertasnya ya itu perlu diskusi dengan orang tua ketika orang tua ACC tapi pastikan kan anak itu pada posisi usia pubertas ya memang posisi fisiologis pubertas ya dikatakan lebih kurang pada sekitar usia 14 tahunan ya seperti itu dokter ini dan untuk, perlu di switching ya ya, ditambah saja ditambah, ya. ditambah saja ya kan kita mulainya dengan terapi kerutomon ya kalau sudah masuk usia pubertas, bisa kita Langsung mulai. Ya. Dan induksi pubertas pun itu tidak menggunakan uh, estrogen yang penuh, tetapi mulai dengan dosis kecil. Prinsipnya mulai induksi hingga diharapkan menstruasi breakthrough bleeding-nya itu sekitar 2 setengah tahun. Jadi mulainya. Kalau kita mengacu pada Uh, usia menarki fisiologis anak-anak Indonesia sekitar 12 tahun 3 bulan ya kita bisa mulai uh, 10 dengan dosis yang kecil sekali dan tidak uh, itu akan mengamplifikasi dari efek good hormonnya jadi prinsipnya terapi Suli hormon adalah se fisiologis mungkin Terima kasih Ya, ini pasti, Dr. Faisi. Ya. Faisi. Jadi ini mungkin pertanyaannya karena menemukan pasien dengan tanda di usia sebelum pubertas ya, Dok. Ya. Jadi fokus ke tumbuh terapi dulu Buat. tapi Karena itu sudah masuk dalam usia pubertas, maka ini jalan dua-duanya karena memang tujuannya berbeda ya, Dok. Yang satu untuk ya. ini, yang satu untuk Simulasi pubertasnya. Kalau kita menemukan uh, pasiennya sudah di usia pubertas bagaimana diagnosis Contohnya yang pasien dokter Emma tadi dok yang 15 tahun. 15 tahun ya. Kita juga sih ke orang tua dokter Yuni. Jadi kita evaluasi dan diagnosisnya tegak hormon dia dengan sindroma Turner dan waktu itu kan memang orang tua menolak ya waktu itu menolak dengan terapi hormon pertumbuhan karena memang belum di cover dengan BPJS ya sampai sekarang hormon pertumbuhan dan waktu itu orang tua memilih untuk induksi pubertas. Jadi itu dokter Yuni. Karena sudah umur 15 juga ya, jadi lempeng epifisial platenya yang tersisa tinggal sedikit. Ya, terima kasih, dokter Emma. Tadi juga ada sempat tertanyaan yang menanyakan biaya, dok. Kenapa biaya, biaya untuk terapi dengan <laughs> sesuai diagnosis itu dosis yang berbeda-beda jadi yang penting apakah pendek dulu atau tidak kemudian kausanya diagnosisnya apa pada beberapa kondisi tertentu baik SGA maupun sindromik memang dosisnya sedikit lebih tinggi daripada GA defisiensi ya kita cuman ini masih ini ya belinya akan pakai dolar. Jadi tergantung fluktuasi. Tapi yang penting diedukasi dulu sebaik-baiknya bahwa apakah anak ini pendek atau tidak pasiennya, diagnosisnya apa. Kemudian terapi terbaiknya adalah diberikan apa. Seperti itu. Jadi tugas kita dari tenaga kesehatan adalah memberikan edukasi. Itu dokter Yuni. Ya, dok. Ini ada pertanyaan dari guru kami, dokter Pantono. Alhamdulillah belum bisa. Belum ada itu, dokter Martono. Belum ada, aku pun Untuk penelitiannya, apakah titik-titik aku akan merangsang sekresi grup hormon? Minimal saya tidak pernah membaca, ya. Tapi apakah ada? Saya tidak tahu, jadi apakah setelah anak-anak yang pendek, misalnya, atau kalau mau nyoba, ya? ya pada binatang dulu dirangsang titik akupunturnya dihitung diukur kadar prenya dan pusnya kadar growth hormonnya rasanya eh, belum ada ya titik-titik akupuntur merangsang sekresi growth hormon ya <guluh> nah, begitu dan rasanya eh, secara nalar kok enggak ya gitu kok enggak ya karena biasanya oh, memang ada mutasi genetik jilsok yang kalau kita rangsang dengan obat pun kadang-kadang juga dia tetap low gitu ya perangsang cadangan yang kita ukurkan cadangan apa hormon pada ibu fisis bisa menggunakan insulin bisa menggunakan apa namanya Obat anti hipertensi itu bisa macam-macam ya untuk merangsang pengeluaran cadangan gut hormon. Ya, saya tidak tahu. Mudah-mudahan ada yang meneliti. Terima kasih. Ya, yeah, Pak Dok. <laughs> uh, jadi sampai saat ini masih belum belum ada studi ke sana gitu. Dan secara uh, fisiologis uh, kemungkinan kok masih jauh. Ini pertanyaan dari Dokter Made Surata. Tadi beliau nanya di awal sebetulnya, dok, tapi saya kelewatan. Adakah indikasi GH untuk IUGR? Sebetulnya kan tadi Sampun dijelaskan, dok, di IUGR termasuk di SGA. Mungkin Dokter Faizi ingin menjelaskan kembali karena ada beberapa teman-teman sejawat yang juga terlambat masuk tentang klasifikasi SGA dan indikasinya. Sebagai... Iya, IUGR... Ya. Uh, ya. Makasih kasih dok atas pertanyaannya. Jadi SGA, kita tahu tadi kalau kita sudah belajar di awal, IUGR belum tentu juga SGA tergantung ya. Tidak semua IUGR, IUGR uh, uh, lahir dalam keadaan SGA. Ya, tapi secara umum sudah direkomendasi. Uh, uh, pemberian growth hormone pada SGA gitu kira-kira cuma eh, keberhasilannya memang tergantung sebenarnya pada yang yang simetrik ya SGA yang yang IUGR yang simetrik-simetrik itu L length sama widthnya terkena berarti dia biasanya restriksinya sejak awal sejak awal kehamilan dengan terapi kortormin juga responnya juga tidak sebaik yang asimetrik ya, yang IGR yang asimetrik ya, asimetrik itu jadi biasanya berbedanya aja yang terkena, kepalanya besar secara itu. Tapi sebenarnya kita juga bisa menggunakan ponderal index ya saya sendiri tidak terampil tapi rumusnya bisa dicari Nah, kontrol indeks mungkin teman-teman perinatologi yang sehari-hari menangani bayi baru lahir itu bisa menerapkan dengan kontrol indeks jadi kita bisa tahu apakah ini misalnya SGA dengan IUGR atau bukan jadi ada rumusnya itu. Terima kasih. Ya, masukin dok. Jadi Aisyah yang sebetulnya ada yang asimetrik, ada yang simetrik gitu ya dok ya. Memang tingkat badannya nggak sesuai dengan uh, usianya, dengan dengan nilai normalnya, atau uh, panjang badannya saja, tingkat badannya saja, atau dua-duanya gitu ya dok ya. Jadi yang, ya, masalah, do, ya, bisa. yang terkena dua-duanya dan yang simetris inilah yang memiliki respon paling bagus untuk pemberian kinerban gitu. Yang asimetrik. Oh, simetrik. Oh, ya. yang simetrik itu yang sejak awal itu dia sudah oh. uh, sudah mulai dia melakukan adaptasi Tidak karu-karuan ada genetika uh, secara genetik sudah berubah itu uh, banyak itu teori hipotesisnya Parker itu melalui empat tahapan empat macam mekanisme adaptasi ya ada yang mematikan uh, sintesis proteinnya, mematikan adenin, timin banyak kompleks sekali secara ini. Tapi konsepnya demikian, jadi uh, terjadi maladaptasi pada bayi janin-janin yang mengalami uh, restriksi yang kekurangan gizi dan sebagainya. Gitu. Oke, okay, terima kasih. Matur sangat jawabannya Dokter Faizi. Ini sebetulnya waktunya sudah habis ya Dok, tapi ada satu pertanyaan izin ini saya sisihkan. Ada pertanyaan dari Dokter Ustafia Afrilianti. Saya bekerja di Puskesmas, apakah bisa ibu dengan defisiensi GH melahirkan anak-anak dengan defisiensi GH juga? Karena beliaunya ini punya pasien dengan pendek, berat badan kurang, kakak pertama pasiennya perawakan pendek juga riwayat menar terlambat 15 tahun, kemudian kakak kedua sampai sekarang juga belum manaj, usia 14 tahun, ibu pun pendek dengan riwayat menar yang terlambat. Pasien ini tidak punya biaya dok untuk dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Nah ini solusinya seperti apa? Iya sangat bisa. Kalau kita baca Parker hipotesis itu genetik drift itu bahkan bisa diturunkan pada dari kakek neneknya ke cucunya itu juga bisa. Makanya sangat tergantung dan sangat tergantung eh, kapan dia terkena jejasnya itu ya pada usia dini kehamilan dini itu perubahan genetiknya itu bisa diturunkan bahkan ya. Tetapi kalau kita ngomong tentang ibunya apa benar growth hormon defisiensi apa bukan Familial, nah, ah, familial short stature misalnya. iya familial short stature itu bapak ibunya atau salah satu orang tuanya pendek, anaknya juga pendek begitu. Ya, dili itu juga uh, diturunkan, tetapi bapak ibunya tinggi, anaknya nanti uh, final height-nya tinggi. Ya, mungkin itu perlu eksplorasi lebih lanjut. ada yang kelewatan mohon maaf ya dari ada untuk pertanyaan ini ini ada riwayat menarkinya terlambat juga dok tapi ya ini kan memang dianggap pendek apakah uh, sampun diplot atau belum memang nanti perlu dihitung ya seperti advisor advisor perlu dihitung dulu apakah di bawah tinggi potensi genetiknya kalau memang dia kondisi yang konstitusional, kan bisa diobservasi. Jadi yang penting memang dipastikan pendek atau tidak, terus dia variasi yang mana, seperti itu. Ya, jadi untuk kasus ini, dok, disarankan untuk menanyakan tinggi badan ayah dan ibu, sehingga kita bisa menghitung tinggi potensi genetiknya. Apakah memang masih di dalam kanalnya atau tidak, kemudian kita pakai algoritma tadi ya menentukan apakah ini pendek atau atau tidak ya untuk melangkah lebih lanjut. Jangan-jangan ini ternyata masih fisiologis ya ya, familial atau yeah. uh, konstitusional Nah, kalau memang sudah di luar yang fisiologis, monggo bisa di lagi kepada pasiennya untuk dirujuk untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu mungkin ya, Dokter Rustavia Afrilianti. karena waktu kita sudah habis, dok, uh, mungkin ada statement uh, take home message dari Dokter Faizi maupun dari Dokter Emma untuk peserta kita karena sepertinya animonya sangat tinggi dari teman-teman sejawat untuk belajar lebih banyak tentang sosial yang baik pada SGA maupun pada kasus-kasus ekonomi -kasus Ya, ya kalau dari saya jadi SGA ini memang ada yang catch up 90 persen dia akan mengikuti pertumbuhan secara genetiknya sekitar 10% dia akan menjadi pendek dan anak-anak yang pendek karena uh, terkait SGA tadi salah satu uh, alternatif dan untuk mengejar pertumbuhannya bisa diberikan ke hormon. Itu saja, silakan dr. Emma. Ya, terima kasih dr. Rafaisi. Ya, untuk topik yang anak pendek dengan sindromik, jadi sebetulnya secara umum sangat penting untuk Rutin memantau dari pertumbuhan anak, Bapak-Ibu dokter sekalian, apabila dijumpai adanya deselerasi atau pertumbuhan yang tidak tumbuh sebagaimana layaknya, mulai melambat pada kurva pertumbuhan, baik kurva pertumbuhan maupun kurva growth velocity ya, dan bahkan pada beberapa kondisi sindromik Bapak Ibu dokter sekalian perlu dilakukan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang hal ini dan perlu dievaluasi lebih lanjut dan juga perlu dijelaskan tentang bahwa anak pendek dengan sindromik ya apapun itu baik sindroma Turner, Noonan, Prader-Willi, dan silver Russell ya yang kita bahas pada kesempatan pagi ini itu bisa mendapatkan tinggi badan akhir yang baik dari kepustakaan apabila diberikan terapi hormon pertumbuhan dan hal ini sudah di approve oleh FDA seperti itu. Jadi pada anak dengan pendek kita harus berhati-hati apabila memang diagnosisnya sesuai dengan diagnosis yang di-approve oleh terapi GH ya untuk diberikan terapi GH maka dapat berita berikan terapi tapi kalau belum seperti tadi ada yang menanyakan down syndrome dan sebagainya itu memang belum mendapatkan approval jadi kita perlu menjelaskan hal ini kepada orang tua ya mungkin seperti itu dokter ini ya sangat sangat informatif poin-poin penting yang harus kita ingat sebagai bekal kita mendapatkan ilmu di pagi ini, dok. Mohon maaf kepada semua peserta yang tidak semua pertanyaannya bisa kami sampaikan dan didiskusikan, tapi memang ada beberapa yang double-double, sehingga saya pilih-pilih yang mirip untuk diajukan dan sudah terjawab dari jawaban-jawaban uh, yang penanya-penanya yang lain. Uh, bisa saya akhiri untuk sesi diskusi ini, dan saya kembalikan waktunya kepada Dr. Catherine sebagai MC. Terima kasih banyak, Dr. Yuni, selaku moderator, dan Dr. Emma, dan Dr. Faizi, selaku pembicara. Wah, sangat padat sekali ya, Dok, untuk materi dan diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi, penting juga untuk para GP eh, apabila mendapatkan pasien anak dengan perawakan pendek. Perlu dikenali apakah anak pendek tersebut merupakan bagian dari variasi normal ataupun patologis, dan dari materi Dr. Emma yang kedua. Eh, Penting sekali bagi kita untuk mengenali sindroma-sindroma yang sudah dipaparkan tadi e, melalui kriteria-kriteria dan ciri khas untuk masing-masing sindrom. Dan dari materi pertama, apabila kita mendapatkan pasien dengan small for gestational age, perlu kita pantau pertumbuhannya, e, apakah masih di dalam kurva pertumbuhan normal ataupun tidak, dan apakah membutuhkan terapi growth hormone atau hormon pertumbuhan. Baik, eh, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara sebelum saya menutup acara pada pagi hari ini. Izinkan saya membagikan informasi untuk eh, para peserta yang sekiranya berminat, mempelajari lebih lanjut terkait perawakan anak pendek, kemudian kelainan-kelainan metabolik pada anak. Bisa eh, kami menyediakan? Buku-buku yang dapat didapatkan di divisi endokrinologi bisa menghubungi CP yang tertera di layar. Baik, selesai sudah webinar pada pagi hari ini. Saya Catherine Fedora selaku MC mohon izin pamit undur diri. Untuk informasi webinar yang akan datang maupun Instagram Live bisa pantengin terus Instagram kami di @endokrin.anak.unair dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, terima kasih teman-teman semua. Ya,